Baik, Datuk, itu dalam konteks ilmu. Bagaimana pula sebagai orang politik? Aha, ni dah masuk ni. Datuk Fatul Bahri ni daripada student lagi tuan-tuan. Gini tuan-tuan. Kuat politik ni. Waktu saya kata rahsia dalam paket saya. Okey, setakat tu je, tak nak urai panjang. Adakah suasana politik Malaysia kondusif ataupun selesa untuk perjuangan pembela sunnah ni, ataupun mungkin ada ranjau-ranjau yang kita terpaksa hadapi? Ini kami perlu jawapan jujur daripada Datuk Dr. Fatul Bahri. Silakan. Bismillah. Susah nak jawab ringkas ni. Nampak? Orang politik. Tak ada agak-agak ni. Ya, politik Malaysia. Ini pandangan saya. Mengamalkan secara personal tidak menjadi satu masalah. Okey. Dan kalau bertanya sebagai satu bukan gerakan tapi satu praktis yang diterima umum, platform politik bukan platform yang terbaik. Itu jujur ikhlas. Sebenarnya model Perlis ini adalah the best model. Kenapa? Model engagement dengan istana. Okey. Sultan ataupun raja memainkan peranan penting. Suatu ketika dahulu, mungkin pemerintahan lama-lama sebelum ini, apabila wang politik dilihat lebih ke depan daripada institusi raja, pada waktu itu mungkin wang politik boleh menentukan hala tuju praktis agama di negeri-negeri. Wang politik boleh menekankan soal pertukaran pengarah Majlis Agama Islam, pengurusi Majlis Agama Islam, mufti dan sebagainya, memainkan peranan. Ada lobis dan sebagainya. Mungkin dulu. Okay? Tetapi hari ini tidak lagi. Hari ini apabila distrengthenkan institusi raja dengan peranan institusi raja dalam mempertahankan agama, itu satu benda yang besar, dan itu sebenarnya pada saya, dilihat dari satu sudut yang positif, itu adalah opportunity, peluang. Dan sebab itu mendekati pemerintah, mendekati raja dalam, dan bukan pemerintah dalam erti kata politik kepartian ini, mendekati istana, mendekati raja-raja ini satu perkara dalam situasi hari ini untuk menyampaikan dakwah sunnah sangat-sangat penting sebenarnya. Model Perlis, hubungan antara peringkat Majlis Agama Islam, tentunya rakan-rakan kita di sini, Datuk Mufti sendiri dan rakan-rakannya, hubungan mereka dengan istana dapat menyampaikan agama, memberikan nasihat, memberikan pandangan dan pendapat, dan kita lihat hasilnya hari ini. Mungkin model yang sama di negeri-negeri lain. Bukan bererti kita mengatakan bahawa si institusi raja negeri lain mereka tak tahu apa. Tak. Saya tak bermaksud sedemikian. Tetapi alangkah baiknya sekiranya diberikan peluang kepada da'i-da'i sunnah, sesiapa sahaja, untuk membentangkan tentang dakwah sunnah ini di majlis raja-raja. Itu adalah, pada saya, itu adalah platform yang terbaik. Platform yang lebih rasional. Kenapa? Kerana dah berlaku pertukaran banyak dalam konteks negara kita hari ini. Contohnya, dulu ada Majlis Fatwa Kebangsaan. Sekarang dah tiada. Dikembalikan kuasa tersebut ke negeri-negeri. Sekarang ini hanya ada Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Mereka berbincang tentang isu-isu. Namun keputusan berbalik pada negeri masing-masing. Sebab itu ada negeri ini tarikat ni boleh, tarikat ni tak boleh. Ya. Sehingga kan ada tukang lobi fatwa pula. Pergi ke sana sini lobi fatwa nak bagi boleh tarikat dia. La haula wala quwata illa billah. Nak bagi semua negeri boleh. Ha? Termasuk dia lobi ni. Kita punya negeri Perlis pun nak kena lobi juga nak bagi boleh tarikat dia. Ha, so ini politik cara macam tu pula lah. Tapi saya nak bagi tahu bahawasanya apabila institusi agama ini diikat pada hari ini dengan negeri-negeri, satu peluang sebenarnya untuk sebarkan sunnah dengan para da'i sunnah mendekati istana. Betul, ini mungkin orang kata, oh ini strategi mereka nak pergi istana. Tak, saya kira raja-raja dan sultan ini mereka sangat rasional. Terbuka untuk mendengar kepelbagaian. Saya sangat yakin hal tersebut. Buktinya majlis raja-raja juga mendengar. Kita raja Perlis kita pun berusaha untuk menyampaikan dakwah ini di sana. So kita harapkan usaha sebegini diteruskan, para da'i memainkan peranan. Sampaikan agama ini biar raja-raja kita mendengar. Raja-raja kita memahami apa realiti yang berlaku sebenarnya. Isu label ni apa semua ni, ya,
Semua dah dulu Dr. Uzar, Dr. Zahruddin belum ada label. Ya, mula sekarang ni pun dah kena label sekali dah. Dan maksud tengok dalam senarai tu ada. cuma saya berbangga sikit lah, saya top 5 lah. Oh boy. Lagak noh. Apa ni Maulana, kawan-kawan saya dulu balik-balik. Depa nak kata kat kita, tapi saya akui bahawasanya awalan bila kita baru balik belajar ni, kita ada sedikit hamasi, kita ada semangat. Kita pun asyik boleh cakap je, balun je. Asyik boleh balun cakap. So, jadi memanglah video-video YouTube tu dimainkan lagi dari masa ke semasa, so impact. So, untuk hari ini, untuk pendekatan saya pada hari ini, tentunya jauh berbeza daripada dulu. Cuma yang saya nak beritahu kat sini, bahawa itulah realiti dalam dakwah. Semua orang akan melalui proses yang sama. Kita kata ke orang, oh dia tu keras lah kali. Hak lembut pun kena. Hak lembut, hak tak ada apa-apa pun. Tengok semalam yang pakai serban semalam, Dr. Kamilin. Itu saya kira habis lembut dah tu, teriak-teriak ceramah. Kan? Tapi itu pun dah wahabi dah. Kena juga. Zulkifli Al-Bakri, Dr. Zul Al-Bakri. La haula wa ta'ala billah. Itu dah menteri yang saya tak terjumpa orang pun, tak tengok muka, tunduk je. Itu pun dah wahabi dah. So jadi apa ni? Apa engkau nak bawa, engkau orang nak bawa pasal wahabi ni, nak pergi ke mana? Sebab itu ni satu label yang daripada kumpulan dan kelompok yang gagal sebenarnya. Saya melihat hal itu. Kelompok yang gagal, gagal berhujah. Gagal mendekati masyarakat umum. Dan seperti Ustaz Zahruddin sebutkan tadi, Dr. Zahruddin sebutkan tadi, mereka mempertahankan kedudukan mereka. Sebab itu Nabi dulu digelar sahir, majnun, gila. Kerana apa? Kerana wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mudah bila baginda sampaikan, ia melembutkan dan melunakkan hati manusia. Dhimad al-Azdi, tukang tok dukun yang hebat, Dhimad al-Azdi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, bagaimana dia ni Dhimad al-Azdi, Azdi ni dia dengar orang kata Muhammad ni kena sihir. Dia kata ada seorang lelaki ala kena sihir. Jadi oleh kerana Muhammad ni popular, dia datang, dia nak berubat Nabi. Okey. Bila dia sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai ke habis. Okey. Selepas Nabi baca, dia kata a'id kalimataha ulang. Ulang lagi perkataan tu. Nabi ulang lagi, ulang 3 kali Nabi ulang. Sehingga dia kata wallahi sami'tu qawla as-sahara wa sami'tu qawla al-kahana wa sami'tu qawla as-syu'ara. Okey. Wallahi ma sami'tu bimithli ha'ula'i kalimat. Aku duk dengar kata tukang sihir, ayat ucapan tok dukun, aku dengar ucapan penyair, tetapi aku tak pernah mendengar ucapan ini. Ucapan itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu je Nabi cerita dekat dia. Selalu kita dengar dalam khutbatul hajah. Tapi oleh kerana kalimah ini dia tak pernah dengar dan melunakkan jiwa dia, dia kata ta'ala, dia kata hat tiada, dia kata bagi tangan engkau, ubayyuka 'ala al-islam, aku bai'ah sekarang masuk Islam. Dhimad al-Azdi. Sebab itu golongan yang label ini dia tak mau bagi orang dengar kita nak cakap. Sebab itu dulu disekat. Saya antara selepas Dr. Abdul Yassin semua sekali yang ditangkap, ditahan, saya ditahan. Okey, sempatlah duduk dalam lokap tu daripada pagi sampai ke petang, tak lama. Patutlah jawab pernah tadi ya. Pernah. Pernah ditahan. So jadi pernah berdialog dengan geng-geng depa ada orang kena tahanlah dalam lokap ni. Macam-macam orang tak pit lah apalah. Dia orang tanya ni, ustaz lah pasal baru tangkap. Saya kata saya tak ada tauliah. dia kata kami pun tak ada tauliah kak, cucu tak ada tauliah doktor. So jadi sama level lah. So, jadi itu kenangan-kenangan lama lah cerita dia. Jadi golongan mereka nak berhujah tak boleh. Jadi nak menyekat orang daripada mendengar, itu cara yang dilakukan. Ini tak fair dalam dunia hari ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ini, hantarkan internet kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan platform yang luar biasa, borderless, yang tak boleh siapa halang. Saya cakap kat kawan-kawan, hampa tak biar bertengkang lah buat tauliah ni.
Jadi Maulana senang, dia buka kitab TV, buka seketul dalam tu, dia bercakap. So jadi Ustaz Syabudin. Siapa tahu dia? Siapa kenal dia sebelum ini? Tak ada. Tapi oleh kerana COVID, Allah tak takdirkan kita kena COVID, semua dah pakat buka YouTube, dah pakat buka ni, dah Facebooknya dengan IG-nya, dengan TikTok-nya, semua dah pakat. So utilize, guna, manfaatkan platform-platform ni, sebarkan dakwah. Sampaikan dengan kadar kemampuan yang kita ada. So ini peranan semua orang. Saya tertarik baru ni cerita keluar tajuk sikit. Seorang apa ni, Muslim alhamdulillah, Ilyas Bali nama dia. Dia menang apa dia? Elon Musk bila dia buat satu competition pertandingan untuk buat Hyperloop, iaitu the fastest transportation ever. Now lah, untuk hari inilah 750 batu per hour. Okay, laju. Dia orang menang. Saya tanya dia, bila saya tengok video dia, macam mana dia buat benda tu? Dia buat prototype. Dia buat tanpa bertemu dengan engineer-engineer ni. They appoint engineer by crowdsourcing. They appoint engineer ni, 60 engineer seluruh dunia. Okay, dia linkkan remote blockchain. Mereka bertemu di hari nak submit prototype itu kepada Elon Musk. So nak bagi tahu kata, dunia pada hari ini mereka boleh mencipta satu transportation terpantas di dunia, kelajuannya pada hari ini, tanpa bertemu. Apatah lagi kita punya dakwah. Guna platform masing-masing, sampaikan dan sebarkan. Politik pada saya hari ini bukan satu halangan lagi. Dan politik adalah bukan satu platform yang terbaik untuk nak sebarkan dakwah sunnah. Boleh ada, tetapi politik ni kadang-kadang dia kena ada skill, kena ada kecakapan. Dia kena ada kepandaian. Nak engage, nak cakap, nak tegur dan sebagainya. Itu politik. Itu tak semua orang ada benda tu. Ada orang ada kesabaran, ada orang tak ada. Sebab itu ulama dulu semua, mereka meninggalkan pintu-pintu pemerintah. Seperti mana disebut oleh para asatizah tadi. Sebab dia orang tak rasa nak mampu nak antara fatwa, kitab, ilmu mereka, amanah agama mereka, dengan satu lagi nak kena melayan karena ni. Kita masuk, pergi masuk kampung, jumpa orang, buat amalan-amalan khurafat dan sebagainya. Pada masa yang sama dia juga minum arak. Pada masa yang sama dia juga berzina. Kita nak pilih nak teguh mana satu. Pada waktu itu ya, ialah maksudnya kebijaksanaan kita dalam mengurus situasi pada waktu itu. Sebab itu saya katakan tadi, sekali lagi saya ulang, politik is not orang kata platform yang terbaik, tetapi ada ruang dan peluang. Sekiranya diurus dengan cara bijaksana, berjamaah, berbincang untuk sebarkan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bincang ni bukan strategi-strategi rahsia. Tak ada apa-apa pun strategi rahsia nak kona orang, tak ada kona siapa-siapa pun. Kita bercerita tentang bagaimana agama ini perlu disampaikan dengan cara yang benar, dengan fakta, dengan ikhlas, agar manusia beramal dan memahaminya dan beramal dengannya. Wallahu a'lam.